Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter Milan akan meladeni peringkat 11 Genoa pada pekan ke-24 Serie A 2020-2021 pada hari Minggu 28 Februari 2021. Inter berada di atas angin, tapi mereka tak boleh meremehkan Genoa. Di laga sebelumnya, Genoa ditahan imbang Hellas Verona 2-2. Gol-gol Eldor Somurodov dan Milan Badelj menghindarkan Genoa dari kekalahan di kandang. Satu hal yang perlu dicatat adalah fakta bahwa Genoa tak terkalahkan dalam 7 laga terakhir mereka di Serie A. Itu termasuk imbang 0-0 di kandang Atalanta, juga kemenangan 2-1 atas Napoli, di mana Goran Pandev memborong 2 gol Genoa. Genoa berpotensi merepotkan, namun Inter yang selalu menang dalam 4 laga terakhirnya di Serie A tetap lebih diunggulkan. Pekan lalu Inter menghajar AC Milan 3-0 lewat 2 gol Lautaro Martinez dan 1 gol Romelu Lukaku. Inter pun kini memimpin klasemen dengan keunggulan 4 poin 53-49 atas rival sepotanya itu. Pada pertemuan pertama di Serie A musim ini pada pekan kelima, Inter menang 2-0 di kandang Genoa. Gol-gol Inter dicetak oleh Romelu Lukaku menit 64 dan Danilo De Ambrosio menit 79. Inter kembali mengincar kemenangan atas Genoa. Tambahan 3 poin bakal mengukuhkan posisi mereka di puncak, sekaligus memperlebar jarak dengan para pesaing. Bagi Inter, itu bukanlah target yang mustahil untuk diwujudkan. Antonio Conte hanya akan membuat satu perubahan pada starting elevennya untuk pertandingan hari Minggu di kandang melawan Genoa, menurut laporan di media Italia. Sesuai edisi cetak Corriere dello Sport, Matteo Darmian akan menggantikan Ashraf Hakimi yang terkena skorsing untuk menghadapi Rossoblu di San Siro. Media yang berbasis di Milan juga memprediksi Christian Eriksen akan mempertahankan tempatnya di starting 11 Inter untuk pertandingan hari Minggu ini melawan Genoa. Meski kondisi Vidal telah fit 100% pasca cedera, namun Eriksen tetap menjadi favorit untuk memulai di lini tengah untuk bermitra bersama Brozovic dan Barella. Kemudian gelandang Inter Milan Stefano Sensi kemungkinan akan dimasukkan ke dalam skuad tim setelah pulih dari cedera. Untuk laga hari ini, Inter akan mengenakan patch khusus di lengan jersey para pemain untuk merayakan ulang tahun ke-60 Inter Club. Nantinya, seluruh jersey yang dikenakan pemain akan didonasikan untuk mendukung proyek Inter Kampus di Bolivia. Laga nanti sendiri akan dipimpin oleh wasit Daniele Civi, Del Giovane dan Rossi L. akan bertindak sebagai asisten wasit. Wasit keempat akan diemban Abatista. Mazzoleni akan bertugas mengawasi VAR ditemani asisten Vivenzi. Inter telah mengonfirmasi bahwa striker tim Primavera Gaetano Aristanio dinyatakan positif COVID-19 dan akan memasuki masa isolasi diri. Seperti diberitakan di situs resmi klub, pemain berusia 17 tahun itu mendapatkan hasil tes positif pada tes swab terakhir, membuatnya absen dari pertandingan Primavera melawan Empoli pada hari Sabtu. Dengan ini jumlah kasus COVID di Inter bertambah dengan sebelumnya petinggi klub BP Marotta, Piero Ausilio dan Antonio Antonello semuanya dinyatakan positif minggu ini. Namun tak satu pun dari skuad atau staf tim utama yang mendapatkan hasil tes positif dan semuanya akan tersedia untuk pertandingan melawan Genoa di Serie A. Aristanio telah membuat 11 penampilan untuk Primavera musim ini, mencetak 2 gol. Remaja tersebut telah menghabiskan seluruh karir mudanya bersama klub, membantu Nerazzurri ke posisi kedua saat ini di divisi Primavera 1.
Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez memberikan klarifikasi mengenai rumor ketertarikan Barcelona terhadap dirinya. Lautaro membenarkan bahwa klub Spanyol itu sempat menginginkan jasanya. Meski sempat gencar dikaitkan, namun transfer itu tidak jadi kenyataan. Alhasil, Lautaro saat ini bertahan di skuad Inter Milan. Lautaro tidak membantah bahwa ia sempat didekati oleh Barcelona. "Memang benar saya sempat bernegosiasi dengan Barcelona," ujar Lautaro kepada Gazzetta dello Sport. Lautaro mengaku bahwa ia tidak menyesal gagal pindah ke Barcelona pada musim panas tahun lalu. Sang striker menyebut bahwa saat ini ia fokus sepenuhnya untuk Inter Milan. Sebagai bentuk komitmennya kepada Inter Milan, Lautaro mengonfirmasi bahwa ia akan segera menaikkan kontrak baru di Giuseppe Meazza. Musim ini Lautaro tampil dengan sangat apik di Inter Milan. Penyerang asal Argentina itu tercatat mengemas total 15 gol dan 7 assist dari total 33 penampilan bersama Nerazzurri musim ini. Pelatih timnas Belgia Roberto Martinez menilai jika bukan karena peran Antonio Conte dan Romelu Lukaku tak bakal seganas seperti sekarang. Romelu Lukaku tiba di Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2019. Inter Milan resmi mendatangkan Romelu Lukaku usai menembus mahar senilai 75 juta euro, sekitar 1,29 triliun rupiah kepada Manchester United. Tiba di Inter Milan, Lukaku seolah mendapatkan kehidupan kedua. Pasalnya, sejak Manchester United ditangani oleh Gunnar Solskjaer, Lukaku hanya menjadi pesakitan di Old Trafford. Penyerang asal Belgia tersebut menjadi pilihan kedua oleh Gunnar Solskjaer sebagai penyerang utama di Manchester United. Solskjaer lebih memilih Marcus Rashford atau Anthony Martial yang mengisi peran penyerang tengah. Pada musim terakhirnya berseragam Manchester United, Lukaku hanya mampu menyerangkan 15 gol dari 45 penampilan di semua ajang kompetitif. Entah benar atau tidak, tetapi politisi Italia Antonio Rossi mengungkapkan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ternyata sangat hobi menonton sepak bola. Dia merupakan fans Inter Milan. Saking cintanya dengan klub kota mode itu, Kim sering menyaksikan langsung pertandingan Inter di Stadion Giuseppe Meazza. Hal itu dilakukan kala dia tengah mengemban ilmu di kota Bern, Swiss. Kecintaan Kim dengan Inter membuat Razi mengaku tak berani menyenggol sang pemimpin korut itu terlalu dalam, sebab Razi merupakan seorang penggemar Juventus. Razi berkelakar, dia mengaku khawatir akan ditembak jika membahas sepak bola terlalu dalam dengan Kim Jong-un dalam kondisi dirinya seorang fans Juventus, sebab Juventus dan Inter sendiri dikenal merupakan klub dengan rivalitas kuat. Filip Stankovic, putra dari pelatih Red Star Belgrade, Dejan Stankovic, menghina AC Milan usai digelarnya laga leg kedua babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021. Usai pertandingan AC Milan versus Red Star Belgrade, Filip Stankovic yang juga merupakan kiper Inter Milan Primavera mengucapkan selamat pada ayahnya. Ia memuji Dejan Stankovic meski gagal membawa timnya lolos ke babak berikutnya. Akan tetapi ia juga menambahkan kata hinaan pada Milan. Hal tersebut ia lontarkan via akun Instagram pribadinya. "Saya bangga padamu ayah," tulis Filip. Namun ia juga menambahkan hashtag yang ofensif, hashtag Milan Merda. Akan tetapi unggahan itu kemudian mendapatkan banyak protes. Selang beberapa menit kemudian, menurut laporan Football Italia, Filip akhirnya menghapus unggahan tersebut.